Halo guys, balik lagi bersama aku, Ramato. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan bermain game FIFA Mobile. Jadi langsung aja ya guys ya, kita gaskan. Oke, jadi hari ini ya guys ya, itu market atau pasar nggak bisa dibuka ya guys ya. Ini guys, kalau kita klik pasarnya itu muncul kayak gini nih guys. Maaf, fitur ini untuk sementara tidak tersedia. Jadi ini gara-gara bug UTOTS nih guys ya, yang sangat parah sih menurutku ya. Bugnya parah banget guys. Aku gak dapet ya guys tapi guys ya, soalnya jam 2 itu aku gak login kan ya. Habis itu aku taunya itu pas paginya guys, pas paginya baru tahu. Terus aku mau buka kan, ternyata udah di-fix guys. Ya yaudah guys, jadinya aku ya gak ngerasain bugnya guys. Nah, karena pasarnya ini ditutup, tidak tersedia fitur ini. Nah itu nilai timnya itu jadi 0 guys. Nilai timnya jadi 0 nih. Soalnya ya nggak bisa buka pasar kan. Jadi kayak nggak bisa jual beli gitu loh guys. Nggak bisa transfer gitu kan ya. Tuh, kita lihat kan. Misal Ronaldo nih. Ini BTW nih guys ya. Squadku masih tetap guys. Nggak ada UTOTY-nya ya. UTOTS kok UTOTY. Jadi kan tadi apa namanya live streaming ya, itu wah pada pamer aku udah dapat UTOTS bang. Wah, minimal itu dapat 3 guys ya, dapat 3 itu, ada yang dapat 5, ada yang full, ngeri ya pokoknya. Aku nggak dapat guys. Nah ini kita lihat tuh nilai tim 0 ya, diblokir. Pasalnya diblokir, ditutup dulu ya guys ya. Itu sih. Dan aku tadi sempat ini sih, sempat ada info ya guys ya, itu katanya pasarnya bisa dibuka sekitar jam 7 malam katanya guys. Tapi itu masih katanya ya, masih belum fix gitu loh. Belum pasti guys. Belum pasti benar apakah emang jam 7 bisa dibuka pasarnya atau gimana. Tapi ya guys, masih belum bisa ya untuk sekarang ya. Ini jam 4 nih guys aku bikin kontennya ya. Jam 4. Nah, habis itu tadi juga ada yang bilang ya guys ya, katanya sih bakalan ditarik lagi guys, yang pemain UTS yang didapatkan dari bug itu bakalan ditarik sama IE-nya. Kalau koinnya aku nggak tahu guys, koinnya kan juga banyak tuh. Jadi udah dapat pemain UTOTS, habis itu dapat koin FIFA banyak guys, sampai miliaran ya kan. Nggak ngerti lagi lah, ini pokoknya bug terparah sih guys. Dulu juga pernah sih bug TOTS, cuman dulu itu cuma satu guys, satu apa berapa, pokoknya nggak separah ini lah. Bukan TOTS nih, apa ya, TOTT. Nah itu kan, itu dapat satu pemain gitu kan, ngebug. Cuman kan ya cuma dapat satu gitu guys. Bugnya itu nggak parah, nggak separah ini guys. Nah ini parah banget sih. Cuma tinggal gacha di sini ya, tawaran UTOTS. Sekali gacha nih langsung ya guys ya, dapat pemain UTOTS sama dapat koin FIFA guys, ratusan juta. Nah ini BTW turnamen Liga aku menang guys. Gigi gimang ya. Ini bisa pas gini guys. Aduh, servernya juga lagi agak down guys, agak ngelag-ngelag nih. Agak ngelag-ngelag gaming guys ya. Nice. Kita lihat lagi guys di sini ya. Dan tadi aku juga udah nyoba kan guys ya. Tadi udah nyoba satu kali, aku tadi nyoba gacha satu kali. Ya karena udah di fix guys ya. Tadi nyoba gacha sekali aku dapat koin ini guys, 450 sama kupon kalau nggak salah tadi. Udah di fix sekarang ya, udah nggak bisa guys. Pokoknya di fixnya itu tadi kalau nggak salah itu jam 6 lah, jam 6 pagian lah guys. Udah di fix, udah kalau misalnya gacha ya, persentase buat mendapatkan pemain UTOTS sama koin FIFA yang ratusan juta ini ya paling jadi kecil guys. Jadi kecil lagi, kan udah di fix. Nah seperti itu ya guys ya. Wah ini padahal bagus-bagus guys pemainnya. Ada Alan terkuat, Rashford, Salah, De Bruyne, Saliba, dan lain-lain. Bagus-bagus semua ini guys. Benzema, oh ya kalau Benzema ini lewat pas UTOTS ya. Ini masih bisa sih guys dapat ya, tapi ya harus beli. Harus beli pas UTOTS sih. Kalau Benzema ini 114 ya. Tapi harganya 80.000 guys, sama kayak Star Pass biasa ya. Tapi ini menurutku worth it aja sih guys kalau beli. Cuman kan sekarang lagi buka, ada bug. Selagi belum di fix, menurutku bugnya ini
apa namanya, menurutku gak worth it sih guys beli guys. Kalau belum di fig ya, kecuali kalau udah di fig booknya pemainnya ditarik, worth it sih beli. Ini banyak banget koinnya nih sebelah sini, wah banyak. Ini sampai nge-lag ini guys, gara-gara server down. Tuh kalau Benzema-nya aku lihat dulu ya, statnya ya. Statnya, wow, statnya 151 dong, gigi sih, gigi sih. Benzema gigi sih. PAC 130. Gigi sih Benzema ini guys ya. Pin beli sih aku sih guys. Moga aja sama FIFA segera di fix. Tapi katanya juga tadi ada yang bilang sekarang lagi perbaikan gitu guys. Semoga aja cepat ya. Kok bisa ya guys ya kayak gitu ya. Ngeri sini, lihat. Lama gitu guys, biasanya nggak selama ini kan. Gara-gara server down sih ini sih menurutku sih. Oke. Kita kembali lagi. Terus aku tadi juga sempat kan gacha di toko yang UTS. Jadi terpancing aku guys, gara-gara ada yang bilang, bang, coba gacha TOTS, UTS di toko gitu kan, lagi bug. Aku coba guys. Eh ternyata ya enggak guys, enggak bug-bugnya ya cuma itu aja yang tadi tuh. Yang di event, yang di eventnya itulah ya. Nah seperti itu ya guys. Ini aduh nge-lag banget sih ini guys. Kayak berat gitu mau main. Server down sih ini. Tuh aku aduh, padahal ini keklik tawaran terbatas nih kayak lama gitu. Star pass tuh kayak lama gitu ya guys ya. Udah sih. Ini tadi yang pasnya Benzema ya. Kita kembali dulu. Lempah mah guys niat. Aduh server down. Sama aku pengen mereview satu sih punya tadi. Aduh sampai terkeluar ya. Bisa login lagi gak ya? Padahal mau nge-review aku ini. Sampai terkeluar ya kan. EA Sports, it's in the game. Tuh relog nih, bisa masuk gak nih. Melakukan pemanasan. Bisa masuk gak nih guys kira-kira guys. Ngewalek pol ya. Ayo masuk yuk, bisa yuk. Waduh, waduh, udah sih. Masih bisa guys untungnya ya. Pasarnya mengakses bursa transfer. Bursa transfer saat ini tidak tersedia. Cobalah lagi nanti. Gitu sekarang ya. Sama ini guys ya. Ini tadi yang karena apa tadi aku review ya. Yang paling banyak ini guys. Buy. Ini dapat banyak ini dia nih. Buy. Tuh lihat guys, ngeri sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain UTS ya. Apa gak ngeri ini guys? Ngeri-ngerang sih ini sih guys. Oh my god, 120 loh. Ngeri loh. Ter Stegen kipernya ya. UTS, Lewandowski UTS, Salah UTS, Ngunku UTS, Fofana UTS, Saliba UTS, ini ngeri banget sih. 6 ya. Ada lagi di bawahnya tadi juga sih. Sama sih. Ini juga banyak nih. 5 kalau enggak salah tadi. 1 2 3 4 5 tuh. Kalah dong. Ngeri sih ini guys ya. Ya jadi seperti itu lah guys ya. Menurut kalian gimana guys pendapat kalian tentang bug FIFA yang parah ini guys ya? Coba kalian komen. Dan menurut kalian pasarnya ini kira-kira kebukanya kapan guys? Marketnya ini kebukanya kira-kira kapan guys? Cuman ya. Oke seperti itu guys, semoga cepat di fix sama FIFA-nya. Jadi terima kasih guys buat kalian semua yang udah nonton. Terima kasih buat kalian semua yang udah like, comment, dan subscribe, dan share. Sampai ketemu di videoku berikutnya guys. Bye-bye!